Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku si Dayan Makan. Saya ini si Dayan Makan lagi ono daerah Bendang Sari. Nah, gini iki ono jenenge Depot Anda. Depot Anda iki pindahan soko sampingi Telkom dulu re. Jadi iki pindah nang daerah Raya Bendang Sari iki. Nggak ngerti ono bengkel Haris. Nah, tak bengi dia tak boleh nangkau. Pengen ngerti wujudnya? Ayo. Nah, iki lho Depot Anda. Spesialisnya ono ayam goreng, bebek goreng, berdarah pecel. Iki lho panggonane rek. Lah yen arah kono iku arah kantor pos. Nah, yen arah kono arah BK3S. Tapi nggone cedak kok. Enggak ado-ado banget. Tepatnya nang nak sapa kantor pos iku kurang lebih ya 200 meter lah. Nah, durunge Indomaret Kendang Sari. Nah, ayo ada nyoba ya langsung ya. Lah iki lokasine. Adik takone langsung nang cimbuwe bakule. Iki perlu akeh iki. Jejer-jejer. Bu, yang paling hit apa, Bu? Bebek. Bebek ya? Iya. Bebeknya di kasih bumbu apa, Bu? Kuning. Bumbu kuning. Kalau sambelnya pakai sambel apa, Bu? Sambelnya sambel merah sama sambel kuning ya. Ya, Bu, aku tak pesen langsung aja bebeknya. Nah, ayo, hari ini kita ini. Walaiki bebek wis teko. Bebek ukurane yo gak babi yo gede standar lah bebek-bebek sing ana nang Surabaya. Kemudian iki sambele sambel iki. Oh iya 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 ya, biasa lihat nomor iku. Kita coba sih, jangan lupa cuci tangan. Ibu cuci cocok lagi coba sih, kira-kira ini rasanya kayak apa. Ini minyak, ini minyak sindi kayu gorengan. Lausnya krosok banget. Terus ini kita ekspor nggak coba kita cocok lagi. Pedes tuh pak. Ya Allah pedes. Nah, ini ya tak cocok lagi karo putih sih. Bebek iki jenisnya tak ndelok sapa gorengan ya. Dia basah, gak terlalu kering. Kan ono kan bebek sing biasanya buang sing kering banget sampai kulit enggak termasuk sing apa jenenge cek basah. Tapi lak ndelok modele iki tutup mentok asli bebek. Kulit gedine sak mene. Wes iki marane tak pangan, kok tak critani meneh. Alhamdulillah sentek nih. Oke, untuk skor HP ini kita kasih skor 8 karena nggak ada yang istimewa ya, biasa aja. Jenisnya juga bebek-bebek basah, bumbunya juga sama dengan yang lain. Dan juga ini jenis kemasan bebek yang tanpa serundeng atau ibaratnya modelnya model kayak lamongan pas Surabaya bisa dibalik ya. Terus ini matur suwun.